Sampaikan perolehan medali untuk cabang olahraga pencaksilat. Perolehan medali perolok 6 Bangka Belitung tahun 2023 cabang olahraga pencaksilat. Kontingen Belitung Timur 1 emas, 2 perak, 3 perunggu dengan total 4. Kemudian yang melihat atau sama ambil atau berapa banyak untuk melihat.
Saya Dr. Kurniawan selaku Sekretaris Umum Pengkap IFSI Belitung Timur dan sekaligus ofisial cabang olahraga pencaksilat Polprov ke-6 2023. Dan alhamdulillah hari ini pertandingan pencaksilat telah selesai dilakukan dan telah selesai pembagian medali dan alhamdulillah cabang olahraga pencaksilat menyumbangkan medali 1 emas, 2 perak dan 3 perunggu. Dan saya berterima kasih kepada para atlet yang sudah membanggakan Kabupaten Belitung Timur dan saya juga sangat bangga dengan para mereka, dengan mereka dengan daya juang mereka untuk bisa memperoleh medali yang bisa menyumbangkan medali untuk Kabupaten Belitung Timur. Dan harapan saya ke depan semoga para elit yang ada di Kabupaten Belitung Timur, pemerintah daerah untuk bisa menggedor daya juang mereka untuk bisa memperhatikan nasib mereka, apalagi dalam hal ini tentang bonus para atlet. Dan semoga kerja keras mereka, keringat mereka untuk bisa kita beri apresiasi yang layak. Dan untuk kedepannya semoga insan olahraga, pelaku olahraga yang ada di Kabupaten Belitung Timur untuk terus giat konsisten dalam berlatih, karena tidak ada yang instan, semuanya butuh latihan dan butuh juga ibaratnya support dari pemerintah dalam hal ini Tony dan Dispora. Saya kira yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya.